back to our Project YouTube channel. Kembali lagi sama aku Riri dan sekarang di sebelah aku juga ada Grace. Nah, kita nih Auto Project lagi berada di mana, guys? Gias. Di Gias Gaikindo Indonesia International Auto Show yang katanya Gias 2024 ini merupakan Gias yang paling besar sepanjang sejarah. Iya. Penasaran gimana kira-kira? Tapi di video kali ini kita bakalan adu mobil yang kita pilih sebagai cewek nih, guys. Mungkin yang kita pilih tidak terlalu mendalami soal mesin dan segala macamnya, tapi kita tetap bakalan milih mobil di masing-masing booth, kira-kira mana yang membuat Riri ataupun Grace tertarik. Yuk kita mulai, kita lagi ada di depan boothnya. Mana itu? Oh, Toyota. Kenapa? Nah, kita sekarang lagi ada di booth-nya Toyota dan kita bakalan pilih. Nah, kayaknya dimulai dari siapa ya? Dari lu aja kali dulu ya? Boleh. Ayo kita pilih. Di sini ada, kita lagi di booth-nya Toyota. Iya. Kita akan pilih mobil yang kita suka di sini. Iya, dan itu banyak banget mobilnya. Banyak banget mobilnya, kita lihat di belakang. Nah, mungkin ini kamera gue kasih ke Grace dulu, biar Grace bisa milih. Oke. Ayo kita pilih mobil. Oke, jadi ini sekarang ini gue ada di mobil ini. Ini dia tuh looknya tuh kayak mobil-mobil yang sporty kayak gitu ya. Kenapa gue suka mobil ini? Karena gue suka mobil yang sporty. Dan ini dari lekukannya juga, gue suka semua bodinya. Itu benar-benar kayak anak sporty banget. Dan warnanya juga berkelas banget. Tadi Grace udah milih dan sekarang giliran gue. Tadi sporty banget tuh ya pilihan si Grace. Sekarang Riri bakal milih ini. Kita balikin dulu kameranya, kita liatin. Ini dia, mobil All New GR Colorado. Ini kalau misalnya dari luar, dari jauh itu tampaknya sederhana ya. Tapi ini mobil diam-diam mewah banget. Nih, bagian front grillnya, front lipsnya udah keren banget. Terus nih, aku suka ini tuh keren. Jadi kayaknya kalau mau diam-diam sederhana tapi sombong, diam-diam merendah untuk melangit, kayak cocok nih. Nih lekukannya ini, nah, aku tuh suka yang kayak gitu tuh, sahabat Oto. Terus juga ada spoilernya. Nah, spoilernya tuh ada orang yang lagi buka bagasinya. Nah, bagasinya juga lumayan luas. Terus ada itu. Jadi kayak diam-diam sederhana ternyata sport. Jadi gue sih milih ini ya. Guys, tadi kita udah di booth-nya Toyota. Sekarang kita ada di booth-nya Honda. Honda. Iya, kelihatan gak sih logo Honda-nya ya? Kita juga akan memilih satu-satu. Grace milih satu, Riri juga milih satu mobil yang kita suka. Kita suka. Nah, sekarang dimulai dari Grace lagi, silakan. Oke. Jadi, sekarang gua akan milih mobil di booth-nya Honda. Tadi kan udah di Toyota, sekarang ini gua di booth-nya Honda. Nih. Ini dia, ini adalah mobil terbaru yang dikeluarkan oleh Honda dan dia ini mobil listrik. Gue suka ini karena dia mobil listrik dan ini adalah mobil terbaru yang dikeluarkan sama Honda dan gue suka warnanya. Gue suka banget ini warnanya, benar-benar kayak aura-aura orang kaya. Yang naik ini dijamin, apalagi cewek, kayak cewek-cewek independen. Ini dia penampakannya dari samping dan dalamnya. Fix sih, gue suka ini sih dari Honda. Honda,
kalau Riri itu masih jatuh hati kepada mobil HR-V. Ya. Ini kita lagi di depan mobil HR-V yang RS. Ini kita lihat front grill-nya. Ini yang RS ya, tapi kalau misalnya buat sahabat Oto yang punya mobil HR-V yang non RS itu kalian juga bisa ganti bagian front grill-nya dengan aksesoris atau kloncek. Kenapa HR-V? Ya karena mobil ini sih masih oke ya secara look. Tapi kalau secara mesin sih ya juga lumayan. Terus kayak empam banget ya otomotif. Ya. Terus apalagi nih warnanya juga, kalau warnanya itu kayak merah-merahnya tapi tetap anggun, tetap classy gitu ya. Nah, meskipun panoramic roof-nya itu masih manual dibuka, tapi nggak apa-apa, untuk HR-V ini masih termaafkan. Oke, next kalau gitu lanjut aja kita ke boot yang lain. Sekarang kita di mana nih, Grace? Di Wuling. Kita ada di booth-nya Wuling dan kali ini kita juga akan memilih mobil yang kita suka. Ayo, Grace, sekarang giliran lu lagi nih, pilih mobil apa nih yang disuka. Jadi sekarang gua akan memilih mobil yang gua sukain di Wuling. Tadi kan udah di Honda dan Toyota ya. Sekarang ini gua ada di Wuling. Jadi, ini dia gua menunjukin mobil kesukaan gua. Ini adalah Wuling REV. Ini mobil listrik ya, guys. Gua suka karena warnanya juga. Warnanya tuh lucu, benar-benar girly banget dan unik banget. Gua suka. Dan ini juga bentuknya lucu, petak-petak kotak gitu. Pintunya juga lucu, gagang pintunya. Gua suka kotak sama kayak bentuk mobilnya, kotak. Kayak gua suka. Kita lihat looknya dari depan ya. Ini dia looknya dari depan, guys. Cakep kan mobil pilihan gua. Warnanya kece badai, gila sih. Better jangan kebanyakan. Gila, lucu banget. Nih, tampakan look belakangnya. Gila, bagus banget kan, Wuling REV nih. Nih sok buat kalian yang mager ngantri pom bensin, gak usah khawatir, kita udah ada solusinya nih dari Wuling REV. Mobil kesukaan gua nih, dah langsung aja angkut bagi yang mager ke pom bensin. Mobil yang paling aku suka di boothnya Wuling ini jatuh pilihannya kepada mobil Cloud EV. Nah sekarang ini kita lihat nih mobil Cloud EV-nya. Nah ya, mobil Cloud EV. Kenapa memilih mobil ini? Karena dari desainnya itu keren banget. Itu lampu itu kayak nyambung itu kan. Meskipun futuristik, tapi tetap terkesan lembut. Jadi itu kayak mobil kalau misal dibawa cewek itu tuh kayak keren banget gitu loh. Terus terutama di bagian dalamnya ini yang paling bikin milih si Cloud EV, karena bagian joknya ini tuh udah empuk banget dengan desainnya tuh seperti awan kalau kata Wuling ya. Jadi ini udah best banget sih kalau di boot Wuling kalau menurut versi aku. Nah next kita langsung aja lanjut ke boot selanjutnya. Sekarang lanjut, kita lagi ada di boothnya apa nih, Kak Riri? Di boothnya Suzuki. Sekarang kita juga bakalan pilih ya, kayak di booth-booth sebelumnya kita juga bakalan pilih satu mobil yang masing-masing dari kita kira-kira kita bakalan beli ini misalnya. Iya, benar. Iya. Jadi ini dimulai dari aku dulu ya. Okay. Akan memilih mobil
yang aku suka di boothnya Suzuki ya. Nah, ini dia. Depan mata gue langsung dapat mobil kesukaan gue. Ini mobil Suzuki EVX. Ini masih konsep ya, sahabat Oto, mobilnya ini ya, masih coming soon. Lihat ini, desain depannya. Keren banget kan? Warnanya juga mewah banget. Yang pakai ini dijamin dah kelihatan kayak orang kaya banget. Ini juga bannya juga ini lucu banget nih, keren banget desainnya. Dan gagang pintunya juga tuh nggak kelihatan. Mana gagang pintunya? Oh kelihatan ternyata, tapi kecil ya ternyata sahabat Oto. Ini tampilan dari samping kanannya. Sekarang kita ke samping kirinya ya. Samping kirinya tuh, nah itu juga spionnya juga kecil, keren banget. Nih, samping kirinya kayak begini ya tampilannya, keren banget warnanya. Sekarang udah giliran Riri untuk memilih mobil yang Riri suka di boothnya Suzuki ini. Dan Riri memilih mobil Jimny. Ini sebenarnya bisa dibilang bagian dari FOMO ya, karena habis nonton road party-nya Om Fitra, Om Ridwan Hanif, Om Mobin, dan juga Bang Arif Muhammad. Nah, kita sekarang bakal lihat detail dari mobil Jimny ini. Tuh. Mobil ini memang ya keren ya. Emang keren gitu, emang sporty, anak off-road banget gitu. Sebenarnya kalau dibilang mobil cewek sih enggak, cuman kalau misal kita lagi moodnya sporty, moodnya lagi boyish, cocok sih untuk pakai Jimny. Nih. Nah, itu dia dari boot Suzuki. Sekarang kita bakalan beralih ke boot lainnya. Sekarang kita lagi ada di boothnya apa Kak Riri? Di boothnya Cherry, dan di booth Cherry ini sama seperti booth-booth sebelumnya kita juga bakalan ya, pilih kira-kira Grace akan suka mobil apa dan juga Riri akan suka mobil apa. Mungkin ini dari perspektifnya cewek, mungkin kita cuma lihat secara visualnya ataupun yang kita suka ataupun kita sekedar FOMO, tapi percayalah tuntunan ini juga wajib kalian ikutin sampai habis. Langsung aja nih Grace kita mulai. Oke, jadi dimulai dari aku ya Kak Riri. Oke. Seperti biasa, aku akan memilih mobil kesukaan aku di boothnya Cherry ya, sahabat Oto. Nah, nggak jauh-jauh, selalu mobil kesukaan aku tuh pasti ada di dekat aku. Nah, ini. Ini aku ada di mobilnya si Cherry iCar 03. Nih ya, kita buat di kamera belakang. Ini dia tampilannya sahabat Oto dari belakang. Cakep kan? Keren banget. Kayak ada modelan box-box petak-petaknya begitu loh. Warnanya juga putih bersih, sahabat Oto. Keren banget, warna orang kaya nih. Bannya juga gede banget. Ini ada tangga, tangga buat naik ke atas. Oke, ini selanjutnya kita lihat tampilan dari samping kanannya. Ini dia samping kanannya ya, sahabat Oto. Keren banget kan? Mobil yang ada di boothnya Cherry, dan di booth Cherry ini Riri itu memilih mobil ini dia, Omoda E5. Kenapa? Langsung aja kita lihat detail dari mobilnya. Ini dia Omoda E5. Nah, dari belakang itu tuh kayak keren abis gitu. Dia tidak terlalu berlebihan tapi tetap terlihat mahal, futuristis. Ini bagian interiornya. Interiornya juga ada warna-warna keren. Jadi nggak bosenin gitu di dalam mobilnya. Tetap ada warna kayak biru tuanya. Terus juga warnanya juga soft. Nah, tambah lagi itu ada headlampnya kita ngisi. Itu juga ada headlampnya. Jadi kayak
ada entertainmentnya, nggak bosenin. Kayak mobil Cherry yang Omoda E5 itu nggak bosenin sama sekali loh sama total. Sekarang kita lihat ke bagian depannya. Nah, di bagian depannya itu lagi di charge. Nah, itu bagian headlamp dan DRL-nya juga bisa diperhatikan. Kayak mobil ini pas gitu buat cewek, kayak cewek-cewek wanita-wanita karir. Jadi kalau misalnya lagi kerja foto project bawa ini sih, duh, mantep banget. Dia sahabat Oto, mobil yang kita pilih per masing-masing booth yang ada di GIAS ini. Memang gak semua, karena booth di GIAS ini tuh banyak banget nih guys. Karena memang GIAS di tahun ini tuh memang bener-bener GIAS terbesar sepanjang sejarah. Tapi sejauh ini gimana nih guys, yang tadi kita lihat mobil per di boothnya? Jujur, gue kalau misalnya disuruh pilih salah satu, gue gak bisa kak Riri. Gue pengen ambil semua mobil yang ada di GIAS ini. Nah, kalau bisa ambil semua, kita harus kirim video ini ke bos kita karena kita harus minta naik gaji. Setuju. Biar kita bisa SPK ini semua mobil yang ada di GIAS ini. Enggak cuma yang kita suka tadi, tapi ya, semua mobil yang di GIAS ini kita beli. Kita jual lagi ya. Benar, setuju. Bekas showroom dong. Nah, jadi buat sahabat Oto nih yang suka juga mobil yang tadi dipilih Grace atau juga yang dipilih oleh Riri, kalian bisa langsung komen di kolom komentar kita, kalian setuju atau enggak. Misalnya kalian punya pilihan lain, kalian juga boleh bisa komen. Langsung komen aja. Terus gimana, Grace? Dan jangan lupa pastinya like, komen, dan subscribe channel Oto Project. Ya, bener-bener harus subscribe channel Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Oto Project, bikin mobil, auto keren. Bye-bye.